Jadi tema kita ialah tentang apa? Saya, hi, diri saya, myself, my family. Ada tak buku yang tentang family kat sini? Ada. Nanti my family, keluarga saya dan juga kawan-kawan jiran saya ataupun kita kata my community. Jadi apabila anak-anak ni nak belajar kan, tentang diri dia, jangan belajar tentang diri dia saja. So dia akan belajar mengenali, bila dia belajar tentang diri dia, selain daripada dia tahu tentang, biasanya bila kita ajar diri, kita ajar tentang part of the body, ya, anggota badan. Kita bercakap tentang pakaian yang kita pakai, pakaian kita, tentang apa, tentang kebersihan, tentang keselamatan diri, itu semua tu tentang diri kita. Sebagai kanak-kanak, ya, mereka mesti faham, cikgu dia kena tahu. Setiap bila cakap pasal my body, jangan hanya fokus kepada tangan, telinga, tu saja, atau apa tu, kaki, perut dan sebagainya, tetapi juga tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan apa ni, tubuh badan kanak-kanak tu. Tapi sebelum tu, Opa Haji nak kenalkan kawan baru kita, sebab Oman Uni, untuk tema ni Oman Uni tak ada, dia cuti. Lepas saya pun dia balik kan. Jadi sebab dia cuti, jadi kita jemput kawan baru kita. Kita panggil Kak Long Asna. Assalamualaikum Kak Long Asna. Apa khabar? Kena salam. Ini nama dia? Nini, Nana. Kak Long Nana kan? Okey, selamat datang Kak Long Nana. Sebenarnya Kak Long ni, Kak Long Asna ni, dia buat game tau. Untuk ajar dekat apa ni, pelajar-pelajar dekat universiti lah apa semua. Jadi sebab itulah Opa Haji ajak dia, mungkin satu hari dia akan tunjukkan kita macam mana nak buat game tadi kan. Nah, Kak Asna. Okey, ni Opa Haji nak bagi tahu Kak Asna, untuk tema ni kita telah pilih tema dia bertajuk myself, diri saya, keluarga saya dan juga community saya. Community itu orang yang duduk dalam persekitaran kita lah. Biasanya ada jiran kita, ada kawan-kawan kita, kawan-kawan di rumah yang dekat dengan rumah, kawan yang dekat sekolah, kalau kita pergi tadika ke apa, atau sekolah dekat kawan. Jadi kita sebagai manusia kan, Kak Asna, kenalah berapa orang kata, bergaul dengan orang ramai. Jadi tapi sebelum tu kena kenal diri dulu. Jadi kalau Kak Asna lah, apa yang Kak Asna nak tahu tentang diri? Kak Long Asna nak tahu. Kalau nak tahu pasal diri, kita nak tahu lah berkenaan dengan fungsi tubuh badan. Mungkin perbezaan antara tubuh badan lelaki dengan perempuan. Betul. Dan kalau tengok, kadang-kadang dia suka tengok ada beza antara orang kanak-kanak, orang dewasa macam tu. Kenalkan juga kepada anak-anak bahagian dalam tubuh badan manusia. Jadi dia kena tahu. Dan kita ada jantung, kita ada paru-paru, buah pinggang, apa lagi dalam perut, dalam badan kita ada apa? Perut, usus kita, ya, hati, limpa dan sebagainya. Macam-macam lah dalam tu. Dan ada darah dalam badan kita yang membawa semua. Dan kita kena bagi tahu juga adik-adik, dalam badan kita ni pun ada air. Berapa peratus? 70% air ada dalam badan kita. Kita mesti bagi tahu, walaupun budak tu umur 5, 4, 5, 6, dia dah faham. Maknanya kalau tu bahagian sulit dia, apa nama bahagian sulit tu kena diberitahu. Betul. Biar dia sebut dengan betul. Jadi semua aspek-aspek tentang diri kanak-kanak tu perlu kita ajar pada dia supaya dia faham. Seawal mungkin lah. Maknanya dia boleh cakap dan faham. Sebab tu kita perlukan barang permainan, Kak Long. Betul. Bila guna barang permainan, lebih mudah nak sampaikan maklumat tu. Another sub-tema lah dalam dalam kita myself. Myself dan ialah keluarga saya. Kita tahu bahawa keluarga ni satu institusi yang sangat penting lah bagi seorang manusia. Tak ada family, tak adalah kita kan. Tak ada ibu bapa. Dia nak tahu mak dia siapa, bapa dia siapa, kakak dia siapa dan bagaimana bagaimana dia nak menghormati keluarga. Dan bila kita bercakap tentang keluarga pula, Kak Long, bukan saja nak cakap tentang mak, ayah. Dan aktiviti kita pun tampal gambar buat. Memanglah kita kena ada family album kan, beri gambar family macam tu. Ataupun kita baca mana panggilan. Tapi ada yang aspek lain, seperti
contohnya aktiviti bersama keluarga. Betul. Kan? Contoh macam perayaan. Bila raya kan dia sambut dengan keluarga. Atau aktiviti di rumah bila dia bersama keluarga. Jadi house chores kita kata yang kita nak perkenalkan pada kanak-kanak seawal mungkin, maknanya bila dia duduk dalam family, dalam keluarga dia, dia ada tanggungjawab terhadap keluarga dia. Itu penting tu. Salah satu daripada aktiviti bila kita nak perkenalkan community ialah kita bawa kanak-kanak tu keluar. Berjumpa dengan community. Mungkin macam perkenalkan profession kan? Macam kenalkan polis. Yang tu part of community kan? Sebahagian daripada community. Selepas ni kita akan tunjukkan secara khusus setiap tema, sub-tema tadi seperti diri. Tadi yang kita sembang pasal keselamatan semua tu, kita akan tunjukkan apakah bahan-bahan, barang permainan atau bahan-bahan pembelajaran yang sesuai digunakan untuk nak perkenalkan pada kanak-kanak. Jadi lebih mudah dia faham. Jadi ni untuk tema yang sub-tema yang pertama, iaitu tentang myself atau diri saya. Mungkin yang pertama kita nak ajar anak-anak, kalau yang di taska tu umur antara 2 hingga 4 tahun, kita nak perkenalkan tentang my body kan. So kalau kita tengok sini, ni adalah barang permainan ni, kita panggil dia sebagai knot puzzle. Kenapa knot puzzle ya? Ni bukan promosi barang tapi knot puzzle ni kerana umur antara 2 tahun lebih macam tu, kanak-kanak belum lagi dapat menguasai kemahiran motor halus yang baik. Maknanya bila kita bercakap tentang koordinasi mata dan tangan tu sangat penting. Sebab tu kita pakai knob. Jadi bila kita pakai knob, dia senang nak pegang. Kalau kita ada knob ni, maknanya dia nak korek-korek-korek. Itu susah lah kan. Jadi kita guna knob ni supaya dia dapat memegang dengan lebih mudah. Kemudian, selain daripada untuk tujuan apa ni, penguasaan kemahiran motor halus, kanak-kanak juga dapat belajar tentang konsep ruang. Mana konsep ruang ni? Sebab kalau kita tengok di sini, setiap puzzle ni, setiap ruang ni berbeza bentuknya kan. Jadi dia kena tahu yang mana yang sesuai. Mana dia buat, kita buat sebagai matching activity. Nah, contohnya yang ni kalau kita buat kat sini tak boleh kan. Nampak ruang dia lebih besar. So kita kena cari yang lebih sesuai dengan dia. Macam ni. Ni boleh masuk kan. Jadi konsep ruang kan. Konsep ruang menggunakan knot puzzle ni dia tahu ya. Lepas tu okey, empat dia letak, jadi dia faham. Selain daripada belajar tentang konsep ruang di dalam, mungkin boleh cakap tentang cognitive development, tentang the real, tentang awal matematik apa semua tu, dia dapat juga mengenal warna ya. Terdapat berbagai-bagai warna di sini. So dengan cara tak langsung kanak-kanak dapat mengenali bahawa terdapat berbagai warna dalam persekitaran mereka kan. Dan selain daripada itu, kita juga dapat memperkenalkan kanak-kanak untuk menguasai dari segi literasi atau bahasa. Jadi mereka boleh dapat belajar menyebut nama-nama anggota badan sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris kan. Kalau ni ditulisnya dalam English lah, chest. Tu kita beritahu ni, dada. Dan dia belajar tentang hands, thumb, foot, toe, knee, finger. Lepas tu wrist dan juga arm. Jadi dia tahu nama-nama anggota badan sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. So dia dapat belajar menyebut. Jadi banyak, walaupun barang permainan hanya sekeping macam ni, tetapi sebenarnya dari segi rangsangan kepada perkembangan-perkembangan kanak-kanak ni, dia banyak membantu. Dan untuk meningkatkan lagi kefahaman kanak-kanak kan, tentang anggota badan, kita boleh menggunakan buku-buku. Dan Opah Ji pilih buku yang keras. Kenapa? Sebab umur berapa tahun tadi? 2 tahun kan? Jadi kanak-kanak umur 2 tahun, dia masih lagi nak buka buku susah. Tapi kalau buku yang kotak macam ni, lebih mudah. Dan kalau kita lihat buku ni, dia juga berbincang tentang my body tetapi lebih mendalam. Contohnya macam ni. Ni my body. Mula-mula ditunjuk semua bahagian-bahagian badan kanak-kanak. Kemudian dia pergi, dia zoom. Orang kata, dia refine lagi. Dia tengok, dia kata my head and face. Tentang wajah, muka dia sahaja. Jadi bahagian muka. Kalau tadi tak ada, dia tak cakap pasal kepala dan muka, tapi dalam buku ni ada. So kita boleh tunjuk pada kanak-kanak, oh dekat kepala kita ada macam-macam pula anggota lain. Seperti hidung, mata, mulut, gigi, pipi, dahi, dagu dan sebagainya. Rambut, apa semua, apa yang ada di bahagian tu. Dan kita menggunakan buku ini untuk memberi kepahaman kepada kanak-kanak dengan cara yang lebih mendalam. Dan mereka dapat menghayati apa yang dibaca. Sebab kita kata, it's a meaningful learning.
Selain daripada tu, macam tadi ni opah Jay kata ni sesuai untuk kanak-kanak yang umur 2 hingga 4 tahun. Kita juga boleh juga kalau kita kat tadika tu yang umur 4, 5, 6, mungkin kita akan menggunakan buku yang lebih susah, yang cerita dia lebih panjang, tetapi masih kepada topik yang sama, iaitu My Body. Ha, nampak ni? Macam ni. Cuba opah Jay baca. Kalau tak baca, dia kata, your body is meant to be busy. It's meant to move fast. Lift heavy things and walk or run for miles. Tubuh badan kita ni, dia kata sangat sibuk tubuh badan manusia ni. Nah, kita ada kaki, ada tangan, nak kena lari, nak kena jalan, nak kena angkat barang. Kesian badan kita. Jadi maknanya, dia belajar tentang fungsi pula anggota badan tu. Tangan tu untuk apa, kaki untuk apa, mata untuk apa dan sebagainya. So, jadi untuk kanak-kanak yang lebih besar, kita boleh menggunakan buku-buku yang lebih menarik dan lebih mendalam lagi penerangannya. Sampailah kepada apa tu? Dia punya skeleton lagi, rangka pun ada dan sebagainya. So, ini antara bahan yang kita gunakan, salah satu. Selain daripada itu, ni Opah Jay nak share pula, kita juga boleh kenalkan barang permainan yang lebih orang kata kompleks lagi. Sebab tu kita tahu, kena faham pembelajaran kanak-kanak biasanya daripada mudah kepada yang susah. Jadi ini susah sikit. Susah sikit lah kita kata kan. Macam kita ajar juga bahagian badan, tetapi dia mencantumkan puzzle. Okey, menjadi okey ni. Ada perkataan di sini dan nampak. Jadi nose. Ni nose. Kemudian apa lagi? Kita tengok. Kita sambung. Kita sambung begini. Sambung. Dan ini juga sesuai untuk kanak-kanak yang umur antara 4 hingga 5 tahun. Jangan bagi puzzle yang terlalu kompleks sampai 10 keping, 20 keping macam tu. Bagi yang sikit-sikit, sebab tujuan kita adalah untuk kanak-kanak dapat bila dicantum, macam ni, bila dicantum, dia akan nampak mana dia. Okey, macam ni. Bila dicantum. Okey, nampak ni adalah food. Kalau tadi kita guna ni kan, knob ni kan, knob puzzle ni, kita buka macam tu, dia tengah kena macam tu saja. Tapi yang ni dia kena cantum 4 keping puzzle ni, supaya dia dapat nampak gambar kaki dan juga perkataan food. So, ini satu lagi barang permainan yang kita gunakan untuk memperkenalkan tentang my body atau myself. Bila cakap tentang myself, bukan saja tentang my body atau tubuh badan, my birthday. Kita selalu buat birthday party dekat tadika taska kan, tapi kita tak pernah terangkan pada kanak-kanak kenapa dia kena sambut birthday tu. Maksudnya birthday tu adalah hari kanak-kanak dilahirkan kan. Dia dilahirkan sama ada macam Opah Jay. Opah Jay dilahirkan pada 30 September. Ingat tu, 30 September. So, bila 30 September nanti, bagi hadiah ke Opah Jay. Kan? Jadi, kita kena ingat hari lahir kita sangat penting. Ya? Bila kita dilahirkan, bila kita sampai landing, kita mendarat ke dunia ini. Jadi, kita boleh menggunakan buku-buku cerita yang berkaitan dengan my birthday. Dan biasanya bila sambutan hari lahir, sebab tu kenapa disambut? Sebab kelahiran kita ni adalah sesuatu yang sangat penting. Dan anak-anak pun kena faham bahawa, oh, bila birthday je orang beri kek, bagi hadiah. Maknanya orang, kita patutnya kena macam kalau kita kata, you be grateful, you biasa bersyukur. Kerana you dapat hidup lagi satu tahun untuk sambut hari jadi. Jadi kita boleh gunakan buku cerita. Selain daripada buku cerita, mungkin kita boleh tunjukkan gambar kek, balloon dan sebagainya. Itu sahaja untuk aktiviti ini. Sebenarnya ada banyak dalam kotak bertema kita, ada banyak yang berkaitan dengan kebersihan diri, kena sikat rambut, kena shampoo, apa semua tu. Itu semua ada, nanti kita akan share di dalam kita punya e-book yang akan diterbitkan selepas inilah. So, setakat itu sahaja, kita jumpa kepada tema yang seterusnya, iaitu My Family. Bye! Jadi tadi, kita dah dengar penerangan daripada Opah Jay berkenaan dengan bagaimana nak mengenali diri, memahami fungsi tubuh badan dan juga menguruskan tubuh badan. Kak Long akan ceritakan kepada anda semua, kepada adik-adik semua berkenaan dengan keluarga kita dan juga setiap yang terkait dengan kekeluargaan.
Okay, dekat sini hari ni kita ada satu buku yang bertajuk What's That at Home. Okay, jadi kita akan belajar berkenaan bagaimana untuk mengetahui fungsi-fungsi ruang-ruang dalam rumah. Kenapa? Kerana kita semua duduk dalam rumah bersama dengan keluarga dan fungsi rumah itu membantu untuk kita hidup secara berkeluarga dengan lebih baik. Okey, jadi mungkin kita tengok buku ni. Buku ni menceritakan tentang beberapa perkakas-perkakas dalam rumah. Jadi sesuainya buku ni untuk digunakan untuk memperkenalkan perabot-perabot, fungsi-fungsi barang yang ada di dalam rumah. Jadi kita boleh tengok buku ni menerangkan apa, memberikan bentuk gambar perkakas berkenaan dan juga apa nama perkakas berkenaan. Kerana dengan mengetahui fungsi barang-barang ini dan dekat mana barang duduk dalam rumah, maka kita dapat memahami fungsi sebuah rumah yang juga akan menterjemahkan fungsi sebuah keluarga. Jadi, cadangan permainan yang Kak Lo nak kongsikan pada hari ini adalah untuk mengenali fungsi rumah adalah permainan yang telah pun ditunjukkan di atas meja ini. Di sini kita ada rumah untuk menunjukkan fungsi yang mana rumah kita tahu secara asasnya, secara kebiasaannya akan ada pintu, akan ada atap, akan ada dinding, akan ada tingkap. Yang mana itu menterjemahkan bentuk sebuah rumah. Okey. Kemudian di dalam rumah, kita ada pelbagai ruang-ruang yang berbeza yang mana pada setiap ruang itu akan ada aktiviti yang berbeza. Dan setiap ruang itu juga akan digunakan oleh ahli keluarga sama ada secara bersama-sama ataupun secara bersendirian. Okey. Jadi kita boleh tengok kat sini daripada dalam rumah ni kita dah bahagikan permainan ini kepada beberapa bahagian. Jatuh pula kan. Aduh hai. Okey. Jadi yang kat sini kita ada yang pertama ni bahagian dapur. Jadi bila kat dapur kita tahu kebiasaannya di dapur kita ada dapur tu sendiri, tempat memasak iaitu stove tu sendiri. Kita ada kabinet untuk isi pinggan mangkuk mak kita, tupperware mak kita kan. Kita ada peti ais untuk simpan barang-barang untuk tempoh yang panjang kerana keadaan suhu yang sejuk boleh membuatkan kita simpan makanan dengan lama. Dan juga ada ruang makan yang kebiasaannya menjadi ruang untuk ahli keluarga berkumpul dan makan bersama-sama. Jadi, bila kita menggunakan permainan ini untuk bermain dengan anak-anak dan juga adik-adik kita, kita boleh untuk kenalkan ini apa. Contohnya ini peti ais kan. Dan peti ais ini siapa yang guna kebiasaannya dan apa kegunaannya. Dan dengan itu kita boleh mengajar fungsi-fungsi barang dalam rumah. Seterusnya mungkin juga boleh ajar proses-proses yang boleh untuk dilakukan. Jadi apabila kanak-kanak ni belajar tentang fungsi, belajar tentang kegunaan dan belajar tentang cara guna, maka mereka bolehlah membantu ahli keluarga, membantu ibu dan bapa untuk melengkapkan tugas dalam rumah supaya semua orang dalam ahli keluarga dapat hidup bersama dengan tenang dan gembira. Okey. Jadi itu yang pertama, kita ada ruang, kat sini ruang dapur. Kemudian kita ada ruang yang kedua, yang mana ruang ini pun ruang yang sangat-sangat penting dalam rumah, iaitu ruang tamu. Ruang tamu pertamanya, ianya adalah merupakan tempat untuk keluarga berkumpul. Dekat sinilah anak-anak tengok TV sama-sama kan. Ayah baca surat khabar. Jadi kita boleh jelaskan fungsi tempat ini, apa perabot yang ada dan apa aktiviti yang dibuat di dalam ruang ini. Dan satu perkara yang penting juga untuk ruang tamu, kerana nama ialah ruang tamu, maka ialah tempat untuk kita menerima pelawat. Jadi, ketika kita bermain dalam ruang ini, kita boleh jelaskan bagaimana kita kena pastikan ruang ini bersih. Sebab orang akan datang dan inilah tempat pertama yang orang akan tengok bila datang ke rumah kita. Jadi, kita boleh terangkan macam mana nak ajar berkenaan kebersihan, macam mana nak pastikan kita tutup suis dengan tepat, sebab kita tahu ramai orang guna TV dan sebagainya. Jadi, banyak benda kita boleh ajar dan kita boleh bermain bersama-sama dalam mengenali ruang, fungsi, aktiviti dan juga adab yang kita boleh kaitkan dengan ruang berkenaan. Okey. Seterusnya kita bergerak kepada ruang yang ada yang terakhir di sini untuk kategori apa ada di rumah kita ini, iaitu ruang tidur. Jadi ruang tidur atau bilik tidur adalah ruang yang sedikit sulit ataupun privasi lah kepada individu, mungkin juga kepada ibu dan ayah.
kerana ia adalah ruang untuk kita berehat. Jadi di sini pun kita boleh ajar juga berkenaan dengan adab keluarga. Contohnya, kalau nak masuk bilik mak dan ayah, kena ketuk pintu dulu. Kerana ruang ini adalah ruang yang sangat privacy, sangat sulit untuk seseorang individu. Jadi kita kena menghormati ruang berkenaan, dan kerana kita gunakan ruang ini untuk berehat, maka sangat penting untuk ruang yang memberikan kita kerehatan, bersih dan tenang. Jadi, secara keseluruhannya, dalam pada kita menggunakan permainan ini, kita boleh mengajar pelbagai-pelbagai aspek. Pertamanya, kita boleh mengajar mengenali dan mengetahui fungsi dan nama barang. Keduanya, kita boleh mengetahui aktiviti yang berkait dengan barang berkenaan. Yang mana bila kita tahu, barulah kita boleh tahu macam mana nak bantu. Macam mana nak ajar kanak-kanak ini untuk ambil tugas dan tanggungjawab yang kecil-kecil yang boleh untuk bantu ibu dan ayah. Seterusnya, kita boleh ajar berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan cara untuk memastikan keseluruhan rumah ini berada dalam keadaan yang harmoni supaya saya dan keluarga sentiasa bahagia. Kita akan fokuskan kepada komuniti, saya dan juga komuniti. Jadi, apa tu komuniti sebenarnya? Komuniti adalah golongan persekitaran kita yang duduk di sekitar kita, yang berinteraksi dengan kita, yang kita boleh jumpa hari-hari dan juga memberi impak kepada hidup kita. Jadi, kenapa penting kita kena belajar tentang komuniti? Kerana setiap daripada kita ialah ahli kepada komuniti. Maka, bila kita adalah ahli kepada komuniti, kita kena kenal siapa yang terlibat, siapa yang terdekat, bagaimana nak berinteraksi dan juga bagaimana kita sendiri boleh menjadi ahli komuniti yang berkesan dan bermanfaat. Baik, jadi hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan beberapa permainan yang sesuai untuk digunakan untuk mengajar anak-anak kecil berkenaan dengan komuniti, fungsi dan juga interaksi yang boleh untuk dipelajari. Baik, di sini kalau kita nampak, Kak Long ada tunjukkan sedikit kita punya prop. Jadi ni kita punya tam, kita punya tam lah, kita punya bandar, okay? Jadi bandar ni, kalau kita nampak, kita dah cuba susun menggunakan building block atau block, kerana ia boleh mengajar kanak-kanak pelbagai benda. Pertamanya, kita boleh untuk mengajar kanak-kanak untuk implementasikan apa yang dia dah tengok dekat dalam dunia persekitaran ke dalam bentuk diorama yang lebih kecil. Jadi kanak-kanak boleh diajar untuk okey, macam mana taman perumahan dekat rumah kita. Atau kalau dia pernah pergi Kuala Lumpur, kita boleh cakap, cuba kita reka semula bentuk Kuala Lumpur, okay? Jadi kalau kita nampak di sini, ada beberapa elemen dalam komuniti yang telah kita tonjolkan. Antaranya adalah kita memperkenalkan fungsi kenderaan, fungsi bangunan. Kerana apa? Kerana kenderaan, bangunan dan sebagainya ini akan menunjukkan siapa komuniti yang terdekat dengan kita dan peranan mereka setiap satunya. Contoh, di sini kita ada balai poli. Sepasukan manusia yang berusaha setiap hari untuk menjaga keselamatan kita. Setelah itu, kita juga ajar, kita juga menunjukkan, oh ini taksi kan? Atau mungkin sekarang kanak-kanak kita lebih kenal Grab, Uber dan sebagainya lah. Tapi kita boleh bagi tahu, jadi ini adalah ahli komuniti yang membantu untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain macam tu. Kemudian kita juga boleh tunjukkan, contohnya kat sini ada kedai. Jadi selain daripada kita menggunakan blok begini, kita juga boleh untuk pasangkan permainan ini dengan buku-buku yang berkesan. Contoh yang saya boleh kongsikan di sini, ini buku yang pertama bertajuk Sophie's Day Out. Contoh di sini, Sophie pergi ke kedai mainan. Kedai mainan, dan dia boleh flip dan tengok, oh inilah dia fungsi-fungsi yang ada untuk kedai mainan. Tapi, yelah ini yang pertama lah sebab kanak-kanak suka kedai mainan. Namun, kita boleh juga sambung, okey setelah itu kita ada bakery. Jadi di sini kita boleh untuk mewujudkan interaksi, boleh mewujudkan dialog dan boleh untuk membenarkan kanak-kanak melakukan proses mengenal dan juga memasangkan antara fungsi, aktiviti dan juga bangunan. Itulah mungkin sedikit sebanyak contoh yang boleh saya tolong kongsikan pada hari ini bagaimana kita boleh menggunakan konsep permainan untuk menterjemahkan konsep komuniti menggunakan blog dan juga buku-buku sokongan. Seterusnya di sini, selain daripada kita ada kita punya bandar Kak Long ni kan, kita ada juga sedikit lagi yang saya nak kongsikan, iaitu tentang padang permainan dan juga
dan juga kerana apa? Kerana ianya sangat-sangat dekat dengan jiwa kanak-kanak. Di sini juga kita boleh ajar untuk mereka mengenali cara yang terbaik untuk interaksi. Kerana taman permainan adalah tempat yang mana kanak-kanak berkumpul dengan ramai. Dan mereka perlu berkongsi segala peralatan yang ada di taman permainan. Jadi di situ kita boleh ajar bagaimana sebagai ahli komuniti kita kena memahami konsep tolak ansur. Kita kena memahami konsep menjaga secara bersama dan sebagainya. Terima kasih Kak Long. Tadi Opah Jay tengok Kak Long dah cerita tentang community saya, my community kan. Sebelum ni kita buat tentang family, tentang keluarga dan juga, tentang diri. Tetapi kalau kita tengok ke semua aktiviti yang kita jalankan, tidak macam biasa-biasa buat kat Liga Daskar tu, selalunya lukis-lukis, warna-warna macam tu. Tetapi yang ni kita menggunakan berbagai-bagai bahan untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada kanak-kanak. Apa yang tadi Kak Long cerita-cerita panjang ni? Okey, jadi tadi kita bercerita tentang bagaimana komuniti ni boleh difahami dengan menggunakan konsep memahami bandar. Kerana bandar, kampung ke. Yang mana mengaitkan antara fungsi dan juga orang yang terlibat dengan fungsi berkenaan. Dan bagaimana kita perlu kenal dan perlu untuk interaksi dengan berkesan. Jadi itulah ada blok-blok kayu. Jadi blok kayu ni dia ada rupa, dia ada gambar dia kat sini, ada stor, ni ada polis, ada kereta polis, ada kereta api MRT kat KL, ada MRT kan. Jadi dia tahu dalam komuniti ni apa yang ada. Bukan selain daripada kita cakap tentang komuniti, bukan sahaja jiran tetangga, tetapi apa yang ada dalam the whole community. Dia memang apa, seorang kanak-kanak ni dia duduk di dalam persekitaran di mana keluarga terdekat tu yang paling dekat dengan dia lah. Lepas tu jiran tetangga, kawan-kawan dan juga the whole community. Dan sistem yang membantu dia. So itu saja, hingga kita berjumpa lagi dengan tema berikutnya. Stay tuned. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.